Selamat datang ke saluran YouTube Sherry and Anne. Ini ialah video ke-29 ruangan Sherry berbicara dan untuk video kali ini saya akan berkongsi dengan anda bagaimana cara saya dan suami melakukan kembara berkereta atau road trip pada musim panas dan anda dapat melihat sendiri pemanduan hari pertama kami yang mengambil masa selama 14 jam bermula dari jam 4 pagi. Kembara musim panas pada tahun ini adalah sangat pendek, hanya 5 hari 4 malam sahaja dan perancangan juga dibuat secara last minute. Tempoh kembara ini ialah 5 hari terakhir hari cuti suami saya. Walau bagaimanapun, saya tetap berpuas hati kerana impian untuk menjejakkan kaki di salah satu tempat menarik di Alberta telah pun tercapai, iaitu saya dan suami dapat pergi ke Drumheller. Di sepanjang kembara ini, kami menginap di hotel di Edmonton selama 2 malam dan juga di Calgary selama 2 malam. Pada hari kelima, saya dan suami membawa haluan masing-masing. Saya pulang semula ke Vancouver, manakala suami saya pula menyambung semula ke destinasi seterusnya kerana beliau akan mula bertugas. Ini ialah video pertama saya di mana saya berkongsi kisah di sebalik kamera atau di sebalik tabir sepanjang pemanduan. Kerana video-video sebelum ini saya hanya berkongsi gambar pemanduan, gambar pemandangan yang berlatar belakangkan muzik saja. Jadi untuk video ini agak berbeza kerana saya memberikan update dari satu tempat ke satu tempat bermula dari Vancouver sehingga tiba di Edmonton. Selamat pagi. Hari ini hari Jumaat, 13 Ogos. Saya dan suami melakukan kembara berkereta atau road trip bermula dari Vancouver menuju ke Edmonton, Alberta. Kami bertolak dari rumah tadi jam 4 pagi dan pemanduan mengambil masa lebih kurang 13 jam. Tengok persekitaran di luar. Jerebu. Suami saya belikan sarapan. Beyond meat sandwich. Cuci cermin memang tugas suami saya. Saya tak boleh cuci cermin. Dia marah nanti. Kalau anda pernah tonton ruangan Sherry berbicara beberapa bulan lalu, saya ada cerita kisah di sebalik saya cuci cermin kereta. Dan akibatnya, kereta kami pecah dimasuki pencuri. Ni pasangan orang tua ni. Saya rasa suami isteri. Wow. Makcik ni masih ada tenaga tunggang motor besar. Dia dah ngantuk. Sekarang saya berada di Mount Robson. Ada driver mabuk. Nak suapkan cik driver. Saya sekarang berada di Edson, Alberta. Suami saya baru selesai isi minyak. Dari Edson, kami akan menuju ke Edmonton dan bermalam di sana. Pemanduan mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah lagi. Panas sekarang ni. Ini kasut baru saya. Baru beli semalam. Kasut spare. Pagi tadi saya pakai kasut ni. Tengah hari saya tukar. Saya beli di H&M semalam. Harga asalnya $29.95. Tetapi selepas diskaun hanya $3.95. Kantuknya dah berapa kali terlelap. Aduh. Lagi 55 minit sampai. Kita
tengok cermin kotor di hadapan saya. Ha, ni dia cermin kotor. Sampai Edmonton. Sekarang kita nak pergi makan malam. Oh, happy birthday pula dah. Birthday to you. Okay. Jumpa tengok. Makan. Dah sampai. Selamat tengah hari dari Edmonton, Alberta. Hari ini, hari Sabtu, 14 Ogos. Saya sekarang berada di dalam bilik hotel. Suami saya keluar kerana ada urusan. Selepas beliau pulang nanti, kami akan pergi ke premium outlet yang terletak hanya bersebelahan dengan hotel ini. Kemudian, kami akan pergi ke West Edmonton Mall, WEM, iaitu pusat membeli belah terbesar di Kanada. Saya sudah beberapa kali pergi ke WEM kerana sebelum ini, apabila saya datang ke Alberta, saya dan suami menginap di hotel yang berdekatan saja dengan WEM. Oleh kerana itulah, saya sudah kerap pergi ke sana. Saya akan letakkan alamat blog dan juga YouTube di mana saya pernah siarkan mengenai WEM. Okey, saya tunjukkan kepada anda premium outlet. Ini dia outletnya. Sekitaran di sini mengingatkan saya akan Las Vegas. Selamat pagi. Hari ini hari Ahad, 15 Ogos, jam 8.25 pagi. Saya nak turun ke lobi hotel untuk sarapan pagi. Kumandang lagu Yuna di sini. Saya baru habis sarapan. Saya duduk di sana lebih kurang 10 minit saja. Sarapan tersangatlah tak sedap. Kenapalah bila saya ambil video untuk sarapan, sarapan pun tak sedap. Kalau saya tak ambil video, sarapan semua sedap-sedap. Biasanya kalau sarapan di hotel, saya selalu buat waffle sendiri. Tetapi hari ini memang tak ada mood lah. Ramai sangat orang. Mungkin kerana hari Ahad, budak-budak ramai menjerit, menangis. Oh, rimasnya. Pilihan makanan pun tak banyak. Terkejut juga saya. Saya ambil muffin dan Greek yogurt. First time saya makan Greek yogurt. Tak sedap, tak habis pun. Sangat creamy. Muffin pun tak sedap. Muffin di supermarket lagi sedap. Berkenaan dengan Greek yogurt tadi, tak ada pilihan. Cuma ada Greek yogurt perasa strawberry. Peliklah, Fefe in Marriott di Canada ni. Tak pernah lah saya pergi ke tempat sarapan yang tak ada pilihan rasa yogurt. Saya tak nak naik ke bilik lagi kerana suami saya masih tidur. Nak cakap pun susah. So, saya duduk di luar pintu hotel. Cuaca masih lagi jerebu tebal. Tetapi hari ni sejuk. Suhu 15 darjah Celsius dan berangin. Hari ini kami akan bertolak ke Calgary. Pemanduan mengambil masa lebih kurang 3 jam. Kemudian kami akan bermalam di Calgary. Saya nak duduk di luar tetapi sejuk. Terpaksa masuk semula ke lobi. Aduh, kat tempat breakfast tu bising ah, ramai budak-budak. Saya dah sampai di Calgary. Dah masuk hotel, mandi, semayang semua. Sekarang, saya dan suami nak pergi makan malam di sebuah restoran Indonesia, restoran halal. Sepanjang perjalanan, saya tidur. 3 jam tu tidaklah lama. Tetapi, mengantuk sangat tambahan pula bila keadaan cuaca yang tidak bagus, jerebu yang teruk.
Itu yang membuatkan mata kuyu aja mengantuk. Indonesian Kitchen. Tak jauh, lebih kurang 11 minit pemanduan dari hotel. Duta Indonesia dan juga Datuk Bandar Ottawa pernah datang ke restoran ini pada tahun 2017. Ini bos Indonesian Kitchen. Yang ini Datuk Bandar Calgary. Masuk TV ni, Global Calgary. globalnews.ca. Ribs, pangsit goreng, ayam, nasi uduk, nasi kuning. Selamat makan. So imagine sorry, speak Indonesia or English? Indonesia, okay? Okay. Apa kabar semua teman-teman yang ada di seluruh dunia? Tetap semangat ya, tetap sehat, tetap yakin bahwa pandemik akan segera selesai. Sekarang kita ada di Indonesia Kitchen, new friend with a beautiful lady. Tadi mereka pesen ada ayam rica-rica, terus rusuk sapi, kemudian satu lagi apa ya, rendang ya. Oh no, pangsit goreng, nasi kuning sama nasi uduk. Semoga teman-teman semua dikasih kekuatan dan kesehatan. Nice to see you guys, sampai ketemu lagi ya. Selamat pagi. Hari ini hari Isnin, 16 Ogos. Hari keempat road trip saya dan suami. Waktu sekarang 8.48 pagi. Di luar jerbu sangat teruk. Saya sekarang berada di Museum Dinosaur di Drumheller, Alberta. Makan tengah hari kami. Sekadar mengalas perut sebelum kami pulang ke Calgary. Selamat pagi. Hari ini hari Selasa, 17 Ogos. Jam 11.45 pagi dan suhu di luar ialah 8 darjah Celsius. Ya, sekarang masih lagi musim panas tetapi suhu di Calgary 8 darjah Celsius. Saya berada di lobi hotel sekarang selepas daftar keluar. Saya dan suami akan pergi minum dahulu, kemudian beliau akan hantar saya ke lapangan terbang. Hari ini saya pulang ke Vancouver. Hujan keluar daripada semalam lagi. Saya akan bahagikan lagi video ini kepada tiga bahagian. Yang pertama, hanya pemandangan sahaja ya, pemanduan dari Vancouver ke Edmonton. Video kedua ialah sewaktu kami berada di Drumheller. Dan video ketiga ialah penerbangan saya dari Calgary pulang ke Vancouver.
Terima kasih kerana sudi meluangkan waktu menonton video saya ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng dan juga butang all untuk mendapatkan notifikasi sekiranya video baru saya disiarkan. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!